Ya guys, jadi sekarang kita ada di Bangli. Mau melukat dulu. Halo Coyong, bagaimana kabar? Udah Kak suruh jangan diet-diet ini dah. Berapa umur ayah sekarang ya? Lupa gak deh. Hah? 6 tahun? Oh, 10 tahun. Entar dikit. Katanya Gus Dur mau ngetes sekarang. Ngetes aja. Ngetes orang mau gitu. Aing ada nak kene, ada nak teko, uling lombo. Nah, nyaran kan ngidang. Halo Gerika. Oh, ini ya. Harus peluan dulu dong kalau ketemu. Hai guys, dai. Hey Mesya, no. Mesya mau sembahyang atau mau melukat sekarang atau keduanya? Keduanya. Oh, keduanya. Mana kakaknya Mesya tuh? Oh, ini dia ya. Halo Pak Galing. Jam hari Minggu nih. Berarti panggilnya Eri. Di luar jam kerja ya, enggak tengah. Refreshing, bro. Iya, sama keluarga. Kela masih tidur loh. Wih, kelemun, kelemun. Nyak, jangan, Bu Man. Ayah. Mah gitu, nak. Jangan diet-diet, tuh. Apa, Mbak itu? Jen, uap mana? Jadi, ini saya ada di tempat pengelukadan. Kalau bagi kalian yang belum tahu tempat pelukadan itu apa, melukat itu seperti mandi dengan air suci gitu lah. Dan ini pertama kali saya kesini, bro. Pertama kali banget dan masih sepi, kayaknya masih belum terlalu dipublis kalau untuk ada tempat pemelukadan di sini. Dan ya lumayan, saya lumayan tinggi sih. Tuh. Lumayan turunnya sih, lumayan sih kayaknya. Ya. Ini ada adik saya nih. Adik Mesa. Terus kita Dewi. Ya, benar. Mesya gimana? Kayaknya bisa turunnya? Oh, bisa. Naiknya? Naiknya ini. Jadi pemikiran. Kalau turun mah bisa. Turun bisa ya, tinggal ngeliling nah, juga bisa kok. Bisa. Karena di sini para oma-oma tapi masih muda. Di sini banyak. Ya. Ini oma-omanya masih muda-muda loh. Bro. Bro. Kita mau ke sana butir sedang ubo. Halo nenek dan oma tu. Nenek pelan pelan ni loh. Pelan yang penting pasti. Ya. Yang pentingnya. Oman oman oma nikmatnya lah. Ini namanya kesun sini. Oh, pengelukatan dalam pingit. Pengelukatan api? Dalam pingit. Dalam pingit. Di Desa Domune. Dalam pingit Selati Bangli. Cara belum ganti baju ya? Belum. Belum ya, ntar ya. Baju apa? Baju renang. Helanya juga masih bubuk ya. Ini bubuk nih. Mana yang baru? Iya, masih bubuk dia. Ngintip. Mbak, nu ada kupu-kupu nu. Petualangan, itu petualangan. Itu ngitip rete. Ini masih benar-benar masih asri banget. Kupu-kupu banyak di sini, bro. Jadi nggak perlu ke taman kupu-kupu, ini udah memang aslinya. Tuh lihat-lihat. Kelihatan nggak? Oh, tuh terbang. Kelihatannya? Kupu-kupunya banyak nih di sini. Oke lah. Wajib ke sini untuk kalian yang belum pernah ke sini. Ntar saya tanya dulu, ntar saya tulis di judul atau di deskripsi aja. Apa nama tempat pemelukadan. Tuh, lihat. Kupu-kupu banyak, bro, di bawah, bro. Tuh dari kejauhan masih di sana mereka. Thank you.
Papa. Enggak budut, aman budut. Aman. Tapi ini kok batu? Iki.
sih enggak ngadian banyak. Batu-batu kan. Lebur sari. Lebur karena penyakit. Apa ini? Itu pelayannya dua itu. Yang kecil-kecil itu pelayannya. Tadi lo belum moto ika, ya bertiga. Napi jero? Iki kali tumbang. Oh. Mari tu. Kaki yang pertiwi budal itu. Oh, pertiwi. Oh, genter. Iki kaki gua dah lihat. Apa? Ngapain tu sih? Luluran. Luluran dengan tanah suci. Ini cus, lihat. Lah aja boleh. Bapak no. Muy. Muy. Kimdo bentuknya orang batu. Mundur mo. Wah, langsung hilang komedo, jerawat, plek. Segaranya hilang. Oh. Keluarkan, keluarkan semua kulit kering menjadi lembab. Kulit putih gatingnya nih, kulit lo.
padahal di rumah nggak pernah luluran. Heri di rumah nggak pernah luluran, ini tuh luluran tradisional kan. Masa kepang kan? Wih, iya. Bang, mana? Kurunya di rumah. Wih, adiknya ini baru cocok, pinter. Coba gebaknya. Segala daki dan jamur menghilang. Ngapain tuh? Jadi dari tadi itu saya ikut melukat bro, cuman ya jadi kameramen aja lah. Lihat saudara-saudara yang lain melukat. Ini semua. Oh. Ini udah punya cucu semua loh nih. Cuma masih muda-muda ya. Lupa no. Ibu lagi bersama. Oke bro, melukat udah, sembayang udah, sekarang kita mau naik lagi ke sana. Oh, sekarang naiknya yang lumayan tinggi loh. Tadi waktu turun juga ya lumayan terjal. Dan sekarang kita mau langsung naik karena mungkin mau istirahatnya di atas saja sambil kita makan ntar. Mau nyamarang atau tidak? Semua sih udah persiapan. Ya bawa ini bro, berat nih. Ditambah mungkin 5 kali lipat dari beban pertama karena isi air ini. Rara mau lihat apa? Panjang apanya? Sungainya? Sungainya. Iya. Dia jerongko, siang pamit. Stop. Buka tiaranya nangis ya? Mana dia nangis, aduh. Mama. Ya, mami. Sudah. No. Sama Mama. Mam yuk, Ara, Mam yuk. Enggak. Sama Papa ya? Papa, Pak. Hajen. Hei. Ayo. Baik. Iya, baik ya. Siapa nih? Kata halo ngalih lu kan odol ya. Papa Rara. Masih jauh di bawah noh. Masih jauh banget. Pusah, iya hebat sekali noh bawa barang. Gini tuh pakaian basah tuh ya. Lumayan, bro. Sebenarnya tangganya nggak tinggi-tinggi banget sih. Cuman Hising ngajak Tiara tadi. Lumayan ngangsur jadinya. Ye, Boko. Sehat? Ya. Sehat ya? Itu Weri, Bapak sama Mama masih dari sana ya. Karena kita mau istirahat dulu di sini, bro. Di parkirannya mau istirahat dulu sambil disajikan makanan itu masakan ibu kok ya. Masakan Woiri ini mantap nih bro, homemade nih masakan wak saya ini, pintar sekali nih masakannya mantap pokoknya. Maknyus. Hey, ini nggak main-main persiapannya bro, ada rujak. Rujaknya kan, Ri? Mantap.
bumbu rujak asli Bali. Persiapan dari nenek Kayla, Bu Eri dan Ibu Kayla. Apa menu wah tipat? Tipat sama opor ayam. Oh, mantap. Semua tipat wah, ada nasi enggak? Oh, ada nasi. Lebih mantap lagi. Ya Rika capek? Capek enggak? Capek, men. Lumayan perjalanannya. Kok lama ya tadi si foto-fotoan tadi? Yuk. Beda pasti tuh. Kok foto dan kita enggak? Nenek engke ngangsur nek. Aduh, ngangsur. Kali mangke nek dong. 35. Udah di pala omanya ya. Beli apa Rara tuh? Beli susu pink ya. Enak. Enak oh. Mantap. Ini lagi nasi. Iya. Ya, jangan nek. Dan enak. Ada. Sama lalapan ya. Banyak. Ini, oh nasinya banyak. Ini dagingnya. Be, gagal diet. Gagal diet hari ini. Wah, mantap, Bro. Aku diambil nama. Menu ya. Enak banget. Enak banget. Mantap. Kopi, Bro. Pakai link? Mantap. Oke, makan sudah. Tutup ini aja. Part 2 sekarang. Apa, Mak? Rujak. Rujak. Rujak kuah pindang. Mantap. Rujak apa nih, Bro? Gula Bali. Oh, nih ane angon bumbu ini mau wadah botol tuh. Mantap. Kalau Pak Eri lain menunya. Ini harus ngopi, belajar ngopi dulu. Belajar ngopi, nah soalnya setiap nang antre ya, atau arep mandi di kopi. Ya benar tuh gitu. Jadi harus belajar. Masak teh Pak Kalingnya tidak keren. Belajar dulu dari kopi coklat menuju kopi slem. Sering dong kopi slem itu kopi coklatnya. Oh, wajar kok dia nenek engkan nek. Menak engkan. Enak ada di klien, hijau-hijau, bertamu pasti kopi, kopi selam. Oh, bosan ST atau tianget. Tapi polos adik, kok jangan kopi. Makasih ya, Syah. Makasih ya. Rujak nih. Part 2. Bareng, Rih. Nah, rujak, Rih. Kapan lagi, Bro? Makan rujak, minumnya kopi. Wih, nih dah. Pas banget nih. Kayak gitu. Mencampur jadinya kira-kira. Campur. Iya, oh. Aduh, Bro, parah nih. Benar-benar kenyang. Aduh. Pegah kan dulu. Singidang nambah bini. Kenceng singidang nambah bini dulu. Semua udah makan. Haluk-haluk basah ono. Rujak, kopi, es teh meh. Jajo, ya, airnya lagi satu kan? Eh, itu ada buat grup baru ya di family ya, keluarga Panca Pandawi. Tuh Eri ngai maronjep foto-fotonya tak siarin ke sana. Kan Panca Pandawi ini keluarganya dari apa? Ibu, bapak, anak. Oh ya udah, hapus aja gitu. Jangan dari hapus ngapain? Itu udah dibuatin sama Eri tadi. Ya, ayah udah masuk kan tadi grup ya? Grup keluarga Panca Pandawi. Tapi punya WA kan? Udah. Udah masuk kok ya. Jadi enggak ada shop dia. Enggak ada. Hai. Hadi bubur apa? Bebek. Woi, Ela mana? Ye, Ela enggak lihat loh. Tawang kok kita kok mau kisu? Ela. Tiaranya ikut di mobilnya Ella boleh? Boleh. Kalian sing jangan mahal. Ini mah. Yeah. Aduh. Dua, tiga. Mi. Tuh. Ya, itu oma-oma loh. Nenek-nenek nih loh. Luar biasa. Aduh. Mih. Udah. Sekarang kita mau balik. Karena udah istirahat, udah cukup kayaknya. Tapi di sini ngomong-ngomong
benar-benar asri sini bro, asri banget. Padahal lumayan panas, cuman nggak kerasa karena hawanya, udaranya enak. Sekarang kita mau langsung balik. Dan untuk tempatnya ini ntar saya taruh di judul, saya juga lupa loh tadi nama jalan. Ntar, oke, saya mau berangkat dulu bro.